Pihak yang terbabit sehingga mengakibatkan sempadan negara mudah dibolosi kini dalam radar Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM. Agensi itu tidak menolak kemungkinan akan melakukan tangkapan melibatkan pihak tertentu dalam isu ketirisan dan salah guna kuasa di sempadan negara. InsyaAllah kita, bila saya sebut tu adalah tu. Jadi bila saya cakap, maka adalah isu-isu yang kita akan buat. Hari ini 8 malam dan astroawani.com.